So guys, hari ini kita lagi di mall. Ini namanya mall apa? Metro Mini, mall Metro Mini, dan kita itu mau gue lagi sama Bengek. Jadi kita ketinggalan anak-anak yang enggak. Enggak tahu anak-anak kemana. Enggak tahu enggak sih smoking room di sini di mana? Smoking room di mana yang tahu komen ya. Yang tahu komen. Kita udah keburu tahu tempatnya. Yuk, langsung aja kita jalan-jalan mencari mangsa. Oke, langsung mencari cewek-cewek di sini banyak sekali cibi, dan cibi, kita pasti cibi menjadi perhatian, oke? Okay? Ya tuh. Nah. Wow. Ayo tanya. Isi. Oke. Okay. Isi Kak, mau tanya. Apa? Oh, smoking room di mana? Smoking room di mana ya? Ada enggak di sini? Enggak ada di sini. Ada enggak? Ada, guys. Ya, ya udah deh. Makasih, Kak. Itu baik apa, Pak? Iya, di kantin karyawan. Oke. Okay. Makasih, Pak. Gak ada. Sepoh. Aja kita cari ke bawah. Aja kita turun aja, cuy. Kita turun langsung. 17 in the morning, it's yawning. Oke, karena gak ada smoking room, tadi udah tanya si mbaknya, jari Raono. Yowe, saiki langsung, wae. Kita menuju tempat yang bawah. Langsung aja yuk, nge yuk. Keluar aja nge. Keluar aja. Ya. Keluar aja. Anjing, aku capek banget tanganku. Bawa kayak gini mulu. Yuk, kita langsung cari aja tempatnya. Ntar kalau udah nemu tempatnya, langsung aja yuk. Woo. So guys, ini kita tuh mau syuting namanya Diary The Onsu, dan ini kita udah ada crew-crewnya di sini. Ini kita sama anak-anak, dan tuh lihat. Ini ada crew-crewnya Trans TV. Ini juga ada Atong. Tolan kapal lama, buci lama. Pakai dulu dong ya Atong, gimana sih? Kolan kapal lama, guci lama, kontong lama. Oke, okay, jadi depan gue tuh Atong, jadi kayak kadang kalau ngeliat males, guys. Oke, okay? Abis ini kita langsung aja syuting, dan kalian mau tahu prosesnya yang gimana? Oke, okay, ntar aku ambil beberapa scene. Oke, okay? Thank you. So guys, ini kita udah mau mulai syuting, dan sorry kalau suaranya nggak kedengeran karena aku pakai masker dan pesil. Udah mau mulai tuh, lihat tuh di sana udah rame banget. Udah mau mulai, langsung aja kita syuting. Geprek langsung aja yuk. Sorry, chicken nugget. Sorry. Awas bocor, no drop. Oh, kita udah mulai, abis ini langsung aja mulai. Ini buat opening kayak artis aja, bro. Ini orang gila nih, tuh. Lah, gak jelas. So guys, ini kita udah selesai syuting, dan lihat tuh, rame banget. Kita ini mau masuk scene makan. Tuh ada yang nge-vlog juga. Kita mau masuk scene makan di mana Kak Dava dia masakin buat kita. Oke, jadi tetap stay tune di channel. Ini namanya Tong Stand. Pokoknya tetap stay tune di channelnya Aura Fit, oke? Kita tuh aslinya mau jalan-jalan, cuman nggak tahu jalan-jalannya mau ngapain. Dan aku nggak tahu lah, aku juga nggak tahu. Pokoknya kita tetap jalan-jalan, dan di sini ada kakak-kakak cantik saya. Oke. Itu kenal bajingan. Sepoh cok, rasa udah cok nih ini cok. Bajingan. Ya wes lah. Kok langsung aja didelok masak-masaknya kok piye? Langsung wae. Oke. So guys, ini kita udah selesai syuting. Dan ini udah pada mau balik, anak-anak udah siap-siap OTW dan pengen ngerokok anjing. Sepoh banget jancok asu. Astagfirullah. Ya pokoknya stay tune terus di vlog kita, karena kita habis ini mau keluar, dan aku mau ngerokok karena aku belum ngerokok.
Ayo, Dik. Keluar dulu, yuk. Keluar dulu. Udah. Oke. Okay. Thank you. Selamat pagi tapi siang. Ya ini day 3 ya. Vlog, maksudnya vlog. Kalau day-nya enggak. Vlog ketiga di Jakarta. Ya. Dan habis ini kita mau kemana? Coba ayo. Pokoknya tetap kita hitung terus. Habis ini kita mau ke rumah Yasi. Rumahnya siapa? Maimunah. Rumahnya sih. Ayam. Oke, pokoknya tetap ikuti terus. Oke. Sedun. Terus mau mampir tenan ya. Hari ini kita udah sampai di rumahnya siapa? Tuh lihat. Ini ada tempat gymnya, ada kolam renangnya. Disediain makanan, terus pokoknya enak nih kan aku betah gini. Sumpah. Kita tuh lagi di rumah sih. Asik. Sopo jalan, ayo sopo. Asik. Ayo sopo. Asik. Sopo. Men, kamu ngeleh, kamu mangan sih. Burung mangan, loh. Hari ini rasanya beda lupa. Waduh, ayo sih. Nih, tolong idot aku ya ke FC. Guys, ayo makan dulu guys. Tolong ke FC idot aku, oke? Okay? Aku tak mangan sih, guys. Dari ini langsung ketemu Wongi, oke? Okay? Cangkeman, ada nak cangkeman. Ada cangkeman. Ambo karepku. Kowe tak baptis kok. Ora apa-apa ana banyu. Guys, akhirnya di sini gue pakai baju atas sama anak-anak Vince, boy. Lihat. Sorry, bro. Pada pakai baju atas semua. Dan lihat ini keren banget. Coba lihat belakangnya. Ini siap. Wah, hustle humble hustle. Kungfu hustle. Oke guys, ini kita udah selesai kontennya, lihat. Kotor banget. Dan gue ini udah selesai konten. Ini studionya kayak gini modelannya. Tuh. Ada. Ini apa sih? Diamond ya? Ini gold, gold. So, ada gold, silver, diamond. Biasa. Pokoknya ntar gue nyusul. Ntar gue bisa kayak gitu. Gini. Wah, dusuk. Gimana, Bay? Rasanya gimana, Bay? Ketemu AHA geng, kata. Setelah udah ini kita ada gue sponsori. Sponsori, oh ya? Oh, ya. AHA ya? AHA masuk. Asus. Tok, kamu udah senju. Baju AHA. Mempok weh. Foto-foto bagus di situ, Cuk. Ya, kita sekarang udah di lagi. Yang penting jangan sampai difotoin Ian, Cuk. Fakta tentang Ian, Cuk. Ian kalau ngefotoin orang kayak babi, Cuk. Babi banget. Udah mukanya kayak babi, motoin kayak babi, lihat. Udah lah, enggak usah foto lanjut banget. Aku udah 100k. Banget. Gimana Ian? Apa-apa? Aku main kalian bertiga. Katanya si Ian enggak boleh foto-foto. Emangnya lu udah 100k kayak gitu? Masuk. Dadah, selamat jumpa akhir pekan. Duit tuh harus pakai otak biasanya.
orang populer kalau dia pakai otak bisa memanfaatkan branding dirinya, yeah, jadi bisnis, jadi apapun itu pasti dia akan berjuang. Nice, next one. Kak Ata, saya mau tanya, apa? Bagaimana Kak Ata menanggapi baju AHA ada di pasar tradisional? Dipakai jame-jame. Sebagai owner AHA sendiri gimana? Tangannya usah tunjuk. Gimana Kak Ata? Oke. Bin boy maksudnya.